Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya bikin video sedang naik motor. Oh, sambil naik motor ya. Motovlog. Ala-ala motovlog gitu, gue bikin channel videonya ala-ala motovlog gitu, sambil naik motor. Ya, ini pertama kali gue bikin video sambil naik motor. Terus gue rekam pakai mic yang ada di handphone. Jadi mic yang saya gunakan adalah mikrofon handphone. Saya konekkan dengan headset, lalu headsetnya saya tarik ke telinga. Mic-nya depan, ada di depan mulut gua nih, ceritanya gitu. Agak risih sebenarnya karena ini pertama kali gua ngevlog pakai kamera action, terus oke, mic-nya mic handphone karena gue belum beli kabel mic yang bisa masuk ke recorder, mikrofon maksudnya ya, karena mikrofon yang bawaan recorder hilang, jadi gue belum beli. Lalu kamera action gue juga bawa lubang mic-nya, jadi terpaksa harus seperti ini, nggak pasti ya. Recorder ataupun yang ada di kamera, jadi gue menggunakan alternatif, yaitu menggunakan mikrofon yang ada di handphone dengan cara disambungkan ke headset. Sebenarnya bisa juga pakai bluetooth, jadi bluetooth yang ada di helm gue ada mikrofonnya, connect ke handphone, terus habis itu rekam deh pakai aplikasi yang bisa merekam suara pakai bluetooth. Tapi hasil audionya jelek banget, nggak jernih. Semoga ini hasil audionya jernih ya, karena gue juga belum cek gitu di komputer, nanti pas di komputer pas saya cek. Oke, jadi gitu ceritanya. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan untuk merekam suara pas lagi motovlog. Yang pertama menggunakan alat recorder ya, terus pakai clip-on-nya, mikrofonnya itu, terus menggunakan bluetooth yang ada di handphone, dan tentu saja kamu harus punya mikrofon bluetooth yang ada di helm itu, yang ada headset-nya, ada bluetooth-nya. Yang ketiga, bisa juga menggunakan intercom, tapi itu harganya mahal, dan itu belum punya. Dan yang terakhir, menggunakan mikrofon dari handphone yang ditaruh atau dipasangin mikrofon, kabel mikrofon atau kabel headset. Nah, ini sekarang ini gua merekam suaranya pakai kabel headset yang dicolokin ke handphone. Semoga suaranya jernih. Ya, adek nyebrang, kalau kalian lihat, waduh, mana ya pengalaman, apakah motovlog ini menarik atau banyak yang suka atau gimana, gue nggak tahu. Yang jelas gue di tahun ini akan berusaha untuk selalu upload video kalau bisa setiap hari, atau mungkin setiap bulan cara saya bagi ke teman-teman ya. Ini sekarang gue lagi ada di jalan-jalan pintas ya, jalan-jalan tikus. Habis melewatin pemuling dari kendaraan depan, lewat luar rel itu, nyebrang rel, kemudian lewat sini. Ini alternatif paling cepat sih menurut gua, yang gua harus ikutin. Dan gua sedang menuju ke wilayah Jakarta Timur, Ciracas, rumah gua di sana. Ini sambil pulang nanti saya mau mampir beli bebek, namanya bebek merakyat. Bebek merakyat ini adalah bebek favorit istri gue karena dia lagi hamil, dan dia suka banget makan bebek merakyat ini. Jadi bebek merakyat ini adalah bebek Madura ya, bebek Madura tapi mantap. Jadi dia memanfaatkan kamera yang sudah ada. Waduh, buntu tuh.
ada sampah. Kayaknya gue harus makan dulu nih. Si gue lagi ada di samping rel, stasiun pasar pasar minggu. Mungkin bagi kalian yang pernah di Jakarta belum pernah lewat jalan-jalan kayak gini ya. Ini gue sharing aja nih. Ini adalah jalan yang hampir setiap hari gue lewatin, hampir setiap hari. Janjian ya, kalau di jalan tuh harus janjian, nggak boleh marah-marah, nggak boleh emosi, kita harus selalu berjanjian. Toleransinya kan sebenarnya harus tinggi, kalau nggak gitu bawaannya masih jembatannya guys kecil ya, kecil tapi ramainya minta ampun. Ini kemarin banjir tuh di sini, maksudnya airnya tinggi sampai di bawah-bawah situ tuh banjir. Di bawah sini, bawah-bawah ini rumah-rumah ini banjir nih. Waktu hujan lebat tambah satu. Dibungkus bu, dua bebek paha atas satu, paha bawah satu. Katanya udah itu, nggak pakai nasi. Timunnya banyakin bu, timun. Gue gak tau kan.